Pejuang, sedikit kata, banyak tindakan. Jangan cari motivasi dimanapun. Jangan cari kata-kata motivasi di buku atau dimanapun. Dan jangan bermain dengan kata-kata motivasi. Karena motivator sesungguhnya ada di rumahmu. Motivator sesungguhnya ada di tempat tidurmu. Mereka adalah anakmu. Mereka adalah istrimu. Mereka adalah suamimu. Mereka adalah orang tuamu. Mereka saudaramu. Lihat sekali-sekali wajah mereka dengan baik. Dan berdoalah. Berikhtiarlah. Berjanjilah. Di bisnis media ini, dengan keringat air matamu, maka berjanji berikhtiarlah. Besok aku akan bahagiakan kalian semua. Bangunlah perjalanan hidupmu, saudaraku. Tulislah kata demi kata, huruf demi huruf, semua cita-cita yang ingin kau lakukan kepada saudaramu dan kepada hidup. Dan ukirlah dengan tinta emas namamu. Karena suatu waktu dengan tindakan-tindakanmu hari ini, kau akan menjadi pejuang dan pahlawan bagi keluargamu. Sahabatku, saudara, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Cintai hidupmu. Cintai bisnis kita. Cintai seluruh tanggung jawabmu di media. Lakukan dengan seluruh jiwamu, tanpa mengenal rasa takut, tanpa mengenal rasa gengsi. Takut akan membuat kau gagal. Gengsi akan membuat kau gagal. Buang gengsimu kemanapun kau suka. Jangan biarkan gengsi itu berada di kantong hatimu setiap saat. Buang takut dari hatimu dan pikiranmu. Karena takut itulah yang membuat kau menjadi gagal. Jadilah menjadi seorang pejuang dan pemberani. Tunjukkan. Saya lihat sering tulisan-tulisan top-top di dermu. Generasi pejuang. Kaulah generasi pejuang bagi hidup dan keluarga. Kaulah generasi pejuang bagi hidup dan keluarga. Ingat, suatu waktu aku akan kembali lagi bersama-sama dengan kalian. Saya tidak pernah meninggalkan kalian. Saat kau tidur, aku bekerja dan memikirkan kalian. Saya tahu hari-hari yang kau alami, karena saya pernah berada di situ. Saya pernah berada di jalanan. Saya pernah berada tidur di jalanan, di tengah hutan, tidur di pom bensin dan segalanya. Di setiap kesempatan dan waktu, saya pasti akan selalu hadir dan memberikan spirit dan doa untuk kalian semua. Karena saya tahu berat apa yang kau perjuangkan, berat apa yang kau pertaruhkan. Tetapi saya tahu kau pasti bisa. Saya tahu kau pasti bisa. Kita adalah pejuang. Sahabat-sahabatku, tadi saya katakan,
Ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Cintai hidup, cintai pekerjaan. Lakukan dengan sepenuh hatimu. Jangan takut, jangan gengsi, dan jangan pernah menyerah. Akan banyak tantangan di kemudian hari. Tetapi ingat kata-kataku hari ini, apapun yang kau alami besok. Sekali lagi, pandang wajahku baik-baik. Lihat apa yang saya sampaikan hari ini sebagai top leader. Penolakan itu pasti. Hinaan itu pasti. Akan banyak yang melecehkan dirimu. Tetapi apapun yang mereka lakukan di luar sana, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Ingat, cita-citamu lebih besar dari itu semua. Penolakan itu akan memperkuat dirimu. Penolakan itu akan memperkokoh dirimu. Saya telah melakukan segalanya. Saya telah memikirkan segalanya. Pada saat kalian semua tidur, dan terobosan terbaru bukan hanya di Indonesia tetapi di sejarah bisnis multi-level marketing, kami telah menciptakan sebuah sistem marketing plan binary yang belum pernah ada, double bonus, untuk membantu kesuksesanmu, untuk mempermudah kau. Saya selalu berpikir di setiap kesempatan bagaimana membantu kau. Kerjakan tugasmu. Aku kerjakan tugasku. Aku tidak pernah meninggalkan kalian. Semangatku, doaku selalu bersama dengan perjuanganmu setiap saat. Aku mengajak kalian bergandengan tangan. Aku pernah hidup seperti kalian. Aku pernah hidup miskin. Aku pernah hidup tidak punya apa-apa. Aku pernah hidup dilecehkan orang. Sahabatku, saudaraku, karena kalian adalah saudaraku semua, aku tahu bagaimana keluar dari hidup yang seperti itu. Karena aku sudah keluar dari hidup itu. Aku tahu bagaimana keluar dari hidupmu yang sekarang. Karena aku pernah berada di situ. Aku mengajak kalian, ayo bergandengan tangan untuk keluar dari pintu kemiskinan itu. Di sini, LC-LC-mu tetap mendampingi kau. Belajar banyak ke mereka. Dan pastikan suatu waktu bahwa kau akan menjadi pemimpin yang terbaik. Sama dan bahkan lebih baik dari aku. Sekali lagi, sahabat-sahabatku, selamat belajar. Musuhmu hari ini adalah rasa kantuk, capek, dan kepanasan. Lihat, saya keringatan begini. Berapa miliar pun saya dibayar, tidak akan mau melakukan ini. Tetapi saya lakukan ini karena saya mencintai kalian semua. Saya lakukan ini karena saya percaya kalian semua. Saya percaya kau bukan pecundang. Saya percaya kau bukan kere. Saya percaya kau tidak pantas untuk dihina. Saya percaya kau akan menjadi pahlawan di dalam hidup keluargamu. Terima kasih, lanjutkan training, selamat belajar, sukses untuk kita semua. Beri aplaus yang meriah buat guru-guru.